Berarti 100, makanya dikurang 86 untuk mencari panjang di samping sini, 14 kan? 14 ini sisanya. Berarti di sini 7, di sini juga 7. Berarti terjadilah segitiga siku-siku yang kita pakai dengan triple Pythagoras. Di sini 25. Di sini 7. Ingat ya, triple Pythagoras itu adalah 3, 4, 5. 5, 12, 13. 8, 15, 17. 7, 24, 25. 20, 21, 29. Yang di ujung sini pasti sudah sisi miring. Nah, cari angka 725, 24. Berarti di sini 24. Nah, kalau hafal ini mudah. Berarti tingginya adalah 24 cm. Maka kita bisa mengerjakan luasnya. Nah, cari dulu luas trapesium. Luas trapesium adalah atas ditambah bawah dikali tinggi dibagi 2. Atasnya 86 tambah 100 kali tingginya tadi sudah dapat 24 bagi 2. Coret di sininya. Nah, sisanya adalah 12. Berarti 186 dikali 12. Sama dengan berapa? Nah, hitung. Silahkan dihitung. ...186 dikali 12 berapa? Hitunglah. 2232. Ini adalah luasnya trapesium. Luas trapesium ya. Nah, dicari bagian terbesar tanah yang diwariskan. Bagian terbesar itu ada angka 4. Perbandingannya 1 banding 3 banding 4. Berarti perbandingannya terbesar adalah 4. Cari 4 dari, karena pengalinya luas, berarti di apa kan? Ditambahkan semuanya perbandingan luas kan. 1 tambah 3 tambah 4. Sini 8. Kali 2, 2, 3, 2. Benar gak ya? Ini sama nak, kasih aja hitung aja ya. 8 kali ini, 4 kali ini bagi 8. Hasilnya itu adalah 1, 1, 1. Jadi jawaban yang terbesar adalah C, D. Ada yang ditanyakan enggak? Ada yang ditanyakan? Okay.
Ini rumah aku. Itu mama kamu tadi. Gimana? Sayang. Kau kamu pun sama. Aku pun sama. Kamu lagi. Mana sudah berumah? Ini. Udah enggak yang ditanyakan? Kalau enggak ada, Ibu tambahkan ya. Nah, sudah ada nah, suara si Pak. Kok dimatikan lagi sih, Pak? Ini triple, maka tanpa menghitung pun kalau kalian hafal, ini sudah bisa. Nah, yang di sini, ini adalah sisi miring. Miring itu gini. Ini syaratnya segitiganya istimewa ya, siku-siku. Yang ini adalah sisi miring. Yang ini A, ini B. Mau di sini A, mau di sini B, tertukar pun tidak masalah. Oke, Sipa, karena nomor satu tadi tidak ada, Sipa, nah Ibu beri waktu ya. Ini untuk mencatat dulu. Kalau misalkan sudah mencatatnya, Bapak Dahlon Ibu, hidupkan aja mikrofonnya, Bapak. Sudah kasih Pak.
Mama. Ramadan kita. Apa ini? Datangi buat tanya ada Dr. Samsat bawa kesan berikan pertolongan. Oke, kata Bapak, kita supaya jangan terus ya, Bapak, supaya ada yang penasaran. Aku siap. Nah, kita stop aja dulu lah. Habis ini kita break dulu sekitar 10 menit. Nanti 8:15 kita masuk lagi, itu akan diteruskan materi bahasa Inggris. Jadi tadi sampai nomor berapa tadi? Sampai nomor 7 lah. Nomor 7. Kayaknya kita lanjut lagi lah di pertemuan selanjutnya untuk nomor 7. Bihira, Bihira, Mak. Kawan-kawan dari Primagama Mas Anjur. Kita lanjut. Slide kedua sih, Pak. Boleh dicatat. Ini apa, Mak? Ini Kakak Sipa belajar. Ini tanda kurang, Nak, Pak. Sip lah. Kita apa? Kita stop dulu. Kita stop dulu. Kenapa kayak situ? Babi. Kenapa kayak situ? Babi. Babi, ayo kita pulang. Oke, sip. Kita dulu. Sekian, Pak Hire. Terima kasih. Terima kasih juga perjuangannya. Yo, Pak Hire dari Goa langsung ke Samsat lah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Oke, kita break dulu. 10 menit, nanti Bapak infokan, kita masuk lagi lah. Kita masuk, masuk. Oke. Sipa, sudah ya. Di grup sudah Ibu share juga nak jawabannya. Karena ini waktunya sudah habis. Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku tak aman isi kenapa isi kalau untuk Sipa tetap kita keluar dulu, kita break 10 menit, nanti kita masuk lagi untuk pelajaran biologinya, Naklah. Jadi siap-siap setelah ini biologi. Oke. Okay.